Pembukaan MTQ ke-53 Kecamatan Sunggal oleh Bupati Deli Serdang diwakili Asisten Bidang Ekonomi Kabupaten Deli Serdang, Jentralim Purba, didampingi Camat Sunggal Ismail, dilaksanakan di Masjid Silaturahim Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, diikuti sebanyak 500 peserta dari kalangan anak-anak dan remaja. Piala trofi dihadiahkan kepada pemenang MTQ dan pemenangnya akan mewakili perlombaan MTQ tingkat kabupaten yang akan diadakan pada tanggal 24 Februari mendatang. Diiringi tarian Melayu menyambut kehadiran Bupati dan Camat beserta Polri dan TNI, selanjutnya dibuka dengan memukul beduk sebagai tanda acara perlombaan MTQ dibuka. Untuk menjadikan masyarakat yang religius bersatu dalam kebinekaan. Dalam pelaksanaan visi yang menyatakan religius, ya salah satunya kita akan melaksanakan pembacaan Al-Quran secara benar. Oleh karena itu kita lakukan ini secara bersama-sama juga nanti di kecamatan-kecamatan lain yang sudah kita lakukan. Ada berapa peserta, Pak? 500 orang. Pesertanya di Sunggal menurut keterangan panitia ada lebih kurang 500 orang ya. Itu termasuk peserta yang nasid. Marhaban. Menang mau diapain, Pak? Sebagaimana tujuan kita melaksanakan musabaqah ini, tadi saya sampaikan bahwa ini memberikan motivasi kepada anak-anak dan generasi kita agar mereka mau semangat untuk belajar memahami, membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran. Jadi dengan adanya semangat, semuanya ikut mau belajar. Dan hari ini mereka kita muliakan. Musabaqah ini juga mencari kita bibit-bibit unggul yang bisa kita andalkan, orang-orang yang berkualitas bisa menjadi andalan kita untuk di tingkat Kabupaten Deli Serdang. Pak, tadi sebelumnya diadakan pawai ya, Pak? Iya, pawai ta'aruf untuk memeriahkan acara ini. Berapa cabang mata lomba nih, Pak? Ada lebih kurang 10 cabang. Ada khot, ada tartil, wahmil, sarhil, ada marhaban, dan lain-lainnya. Putra dan putri. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, salam Tribrata.